Oliver Bias, pemain baru Persija asal negara ASEAN yaitu Filipina, menjalani debut kala melawan PSS Sleman. Bias dimasukkan pada menit 72 untuk menggantikan posisi dari Rio Matsumura. Ada beberapa komentar mengenai pemain berusia 22 tahun ini. Gak bisa nilai secara keseluruhan di debut dia kali ini. Minim dapat bola juga soalnya, tapi tadi ada one touch-nya lumayan oke. Tapi sayang, tadi juga ada first touch yang gak bisa dikontrol dengan baik. Let's see penampilan dia berikutnya, semoga sudah cepat adaptasi. Oliver Bias juga dianggap masih bingung. Terlihat Rio Fahmi dan Hanif Syahbandi mencoba mengarahkan Bias. Di babak kedua, PSS Sleman memang bermain lebih menekan. Terkait posisi aslinya, Oliver Bias sebetulnya bisa dimainkan sebagai wingback ataupun winger. Kadang Bias juga ada di depan Rico seperti halnya striker. Beberapa kali juga, Oliver Bias turun untuk membantu pertahanan. Ia terlihat melakukan tos dengan Rio Fahmi. Ada pula yang merasa Oliver Bias seperti Rico Simanjuntak versi Filipina. Tapi memang Bias di laga ini terlihat memiliki lari yang kencang, dan sesekali melakukan pressing terhadap bek lawan. Rekan yang lain berusaha mengirim umpan ke Bias, tapi bolanya bisa diantisipasi pemain PSS Sleman. Ada komentar menyebut jika Oliver Bias seperti anak bawang, seperti masih malu-malu. Meski begitu, penampilannya dianggap masih wajar di laga debut. Bagaimana menurut kalian soal Oliver Bias?